Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi bersama saya Fazli Aziz dalam motivasi pagi di IKIM terbitan Maslina Alias. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa khabar anda semua? Semoga sentiasa dalam keadaan luar biasa. Luar biasa emosinya, luar biasa motivasinya, luar biasa keinginan untuk berjaya. Hari ini buat kerja secara produktif, insyaAllah. Baik, hari ini teman sekalian, saya nak kongsi satu cerita iaitu mengenai dengan seorang lelaki yang mengarahkan pekerjanya, dua orang pekerjanya untuk menggali lubang. Jadi dua pekerja ni kena gali dua lubang dalam masa yang sama. Jadi ditetapkan dalam masa 5 minit lah. Dalam masa 5 minit ditetapkan. Jadi pekerja pertama dia akan menggali satu lubang, manakala pekerja yang kedua kena gali dua lubang. Dan bayangkan, masa pun dimulakan. Dan setelah 5 minit masa berlalu, digali dan sebagainya, akhirnya siap. Baik. Dalam keadaan sedemikian, cuba anda bayangkan apakah hasil kerja kepada dua orang pekerja tadi. Hasil galian dia. Okay. Yang pertama, pekerja pertama menggali satu lubang dalam masa 5 minit. Dia berjaya menggali satu lubang yang besar dan dalam lubang tersebut. Manakala pekerja yang kedua menggali dua lubang, bahkan tiga lubang yang dia gali, dan hasilnya adalah tiga lubang tetapi kedalamannya tidak sama seperti pekerja pertama gali tadi. Okay. Ini menunjukkan bahawa apa dia? Ini menunjukkan bahawa fokus. Fokus ni menghasilkan sesuatu kerja yang berkualiti. Fokus menghasilkan, membantu kita untuk menghasilkan kerja yang berkualiti, yang lebih tinggi kualitinya, yang lebih dalam. Kalau dari segi lubang, lebih dalam lah berbanding dengan banyak lubang tetapi sikit-sikit. Jadi ini sebetulnya sekalian, hari ini saya nak berbincang dengan para pendengar sekalian mengenai dengan fokus. So soalan saya, adakah hari ini kita menjadi seorang yang fokus dalam buat kerja, fokus dalam kerjaya kita, fokus dalam kerja yang kita buat sehari-hari ini? Adakah kita buat kerja secara fokus? Kerana apa? Fokus ni sesuatu yang sangat penting. Saya biasa buat aktiviti dengan para pelajar ataupun dengan peserta saya. Saya kata, okay, bila saya sebut tepuk, tepuk. Bila saya tak sebut, jangan tepuk. Saya pun buat aktiviti kan. Dan bila saya buat aktiviti, ramai yang boleh buat dan ramai juga yang tak boleh buat. So, saya nak cerita tentang aktiviti tepuk pun, tepuk yang senang dan mudah, kalau kita tak fokus tetap, kita tak boleh buat. Apatah lagi kalau benda-benda ataupun kerja yang kita buat ni benda yang jauh lebih susah daripada tepuk. Jadi sebab itu fokus ni penting. Baik, teman sekalian. Dan bila kita nak fokus, teman sekalian, ini pun sebenarnya bila cakap tentang fokus, dia berkaitan juga dengan attention span. Jadi kalau anda boleh dengar motivasi pagi ni sampai habis, bermakna anda seorang yang fokus. Terima kasih kerana dengar sampai habis. Okey, baik. Kita nak bincang sebab hidup kita ni banyak distraction. Hidup kita ni banyak benda yang mengganggu fokus kita. So sebab itu kita kena belajar. Sebab fokus ni juga mesti dipelajari. Dia bukan hanya sekadar kita boleh buat keputusan, okey, macam tu je, saya nak fokus, kita akan fokus. Tidak. Dia, fokus ni adalah, dalam bahasa mudah, focus is a muscle. Fokus ni sebenarnya seolah-olah semacam otot lah. Maknanya kalau kita nak dapatkan badan yang cantik, kita kena angkat benda yang berat. Dan bila kita nak angkat berat, kita bukan mula dengan benda yang terus berat. Kita akan mulakan benda yang sedikit berat, akhirnya kita akan angkat benda yang jauh lebih berat. So, sama juga dengan fokus. Sebenarnya, cuba kita perhatikan habit kita sebenarnya. Adakah kita ni seorang yang fokus atau tidak? Saya bagi contoh. Bila anda tengok TV, adakah anda suka tukar channel TV kan? Tengok sekejap 5 minit, tukar. Sekejap 5 minit, tukar. Ini sebenarnya berkaitan dengan fokus juga. Ataupun kita main game, sekejap cepat boring. Cepat boring, terus tukar. Cepat boring, rasa macam main sekejap, boring, tukar. Okey, apa lagi? Baca buku. Baca sekejap-sekejap kan. Bila buka buku, nak baca buku. Korang ni semangat nak baca kan. Ya, mungkin ada yang terasa hashtag sentap hari ni. Okay. Bila baca buku, adakah kita boleh baca buku? Berapa lama kita baca dalam satu masa? So, ini juga berkait dengan fokus. Kerana apa? Seorang Profesor Carl Newport katakan, too much unfocused time degrades your ability to concentrate when you need to. Maknanya bila kita banyak aktiviti habit tadi, menyebabkan kita jadi orang yang kurang fokus. Sebab bila kita rasa kita nak fokus, sebenarnya kita tak akan dapat buat seperti mana yang kita inginkan. Kerana apa? Sebab fokus ini perlu dilatih dan ia adalah kemahiran. Ia adalah skill. Jadi bila ia hanya adalah skill, sebab tu kita kena sentiasa buat, kena latih. Kena latih sentiasa. Contoh, hari ni kita baca buku, berapa minit kita baca? Perhatikan berapa minit biasanya kita akan stop. Dan bila kita tengok, cuba kita upgrade. Okay, kali ni biasanya kita tengok, oh 3 minit kita dah tutup rupanya. Sedar tak sedar kan? So ambil masa kali ni aku nak baca 5 minit. Praktis. Maksudnya kita buat secara bersistem, tambah sedikit demi sedikit. Okay, baik. Itu yang pertama. Maknanya focus is a muscle.
Bila bercakap tentang fokus. Okey. Yang kedua, sebelum kita fokus, sebenarnya yang kedua yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan fokus kita adalah clear your head. Maknanya kena clearkan dalam kepala kita ni benda-benda yang mengganggu. Sebab biasanya bila kita buat sesuatu, kita tak boleh nak fokus. Kerana apa? Kerana masih lagi banyak benda yang kita tengah fikirkan. Menyebabkan kita tak boleh fokus. Oleh sebab itu, saya bagi contoh, peralihan contoh. Kita ada dua tugas. Mula-mula kita buat tugas A. Dalam masa sekejap, terus kita pindah kepada tugas B. Sebenarnya, mengikut kajian, bila kita buat kerja A dan kita fokus tengah kerja A, tiba-tiba kita tukar kepada kerja B, fokus kita masih lagi tertinggal sebenarnya. Sebahagian fokus kita masih lagi tertinggal dalam kerja A. Menyebabkan, bila kita buat kerja B, ianya tidak, kita tak dapat momentum untuk fokus sepenuhnya kepada kerja B. Dia akan ambil masa pula. Sebab itu, ini disebut sebagai rehearsal loop. Ini disebut oleh Dr. Daniel J. Levitin. Dia kata, kita nak selesaikan rehearsal loop ni. Masa rehearsal ni kita asyik berfikir. Tengah buat kerja lain, tengah buat kerja satu kerja A, masih lagi terfikir kerja B. Ataupun tengah buat kerja B, masih teringat lagi bahagian-bahagian kerja A. Bila teringat pula, kita takkan stop kat situ. Masalahnya adalah kita akan pergi buat kerja A. Tengah-tengah buat kerja A, ya Allah, teringat kerja B pula, rasa macam penting. Terus kita patah pergi kerja B pula. Itu yang kerja tak sudah-sudah tu kan. Jadi dia kata macam mana cara nak menyelesaikan masalah rehearsal loop ini adalah, okay, rehearsal loop ni dia situasinya begitulah. Maknanya kenapa otak bereaksi sedemikian? Kerana otak kita dia takut lupa. Jadi dia ulang benda tu. Jadi menyebabkan kita hilang fokus. Jadi penyelesaian dia macam mana? Adalah tulis. Jadi bila ada benda yang terlintas, tulis kejap, kembali buat kerja. Contoh, anda buat kerja A, tiba-tiba terlintas tentang kerja B. Jangan pergi terus buat kerja B. Tak, tulis dulu apa yang terlintas, kemudian teruskan fokus kepada kerja A sehingga selesai. Baik. Yang ketiga, tuan-tuan sekalian, yang saya boleh kongsikan adalah location. Kenapa location? Sebab lokasi ni juga sebenarnya mempengaruhi kita untuk fokus. Saya bagi contoh, ahli psikologi, dia buat macam ni, dia kata, kita kena create tempat-tempat tertentu untuk kerja-kerja tertentu secara khusus. Contoh, sebagai seorang academician, nak menulis, dia ada meja dia. Okay, nak menulis artikel, ada meja dia. Nak ulang kaji, ada meja lain. Dan bila nak buat slide presentation, dia ada meja lain. Jadi, suasana tu lain-lain. Jadi, bila suasana lain-lain, dia dah set dalam minda dia. Bila dia pergi ke meja ni, memang kerja dia untuk menulis saja. Sebab apa? Dia dah set location. Dia sama juga macam contoh. Saya ada ada satu cerita yang sangat best sebenarnya oleh seorang profesor, Wendy Wood. Dia kata, habits without your conscious mind even noticing. Okay, sorry. Environment activates habits without your conscious mind even noticing. Sebenarnya tempat tu kadang-kadang mengaktifkan habit tertentu sehingga minda sedar kita pun tak sedar. Saya bagi contoh, bila tuan-tuan naik kapal terbang kan, bila handphone tak ada, distraction tak ada, internet tak ada, apa kita buat? Boleh baca buku. Saya sendiri pun kadang-kadang pernah naik kapal terbang, boleh habis satu buku baca. Sebab apa? Sebab tak ada benda lain nak buat, kan? Dan bahkan bila kita baca dalam tu, kita akan fokus. Sebab apa? Sebab kita tak ada distraction. Jadi kadang-kadang, sebab saya pernah ada satu seorang profesor yang saya kenal, dia memang menulis buku bila terpaksa ni, nak siapkan buku, dia terpaksa naik kapal terbang, pergi ke sana kemari, ambil travel international lah, sehingga siap satu buku. Nak ceritanya tentang apa? Dia nak can focus. So itu cara dia mengubah location. Okay, baik. Yang keempat, tuan-tuan sekalian, adalah stop being reactive. Jangan jadi reactive. Kerana apa? Kadang-kadang kita ni buat sesuatu hanya berdasarkan stimulus atau berdasarkan rangsangan. So sekarang ni, jangan tunggu rangsangan baru kita nak buat sesuatu. So sekarang ni kita buat keputusan untuk buat sesuatu, dan insyaAllah fokus kita akan fokus di situ. Sebab apa? Kita yang membuat keputusan. Kita yang sedar tentang kelebihan. Kita yang sebenarnya nak buat benda tu bukan hanya kerana, ya Allah, bila masa ada stimulus lain. Maknanya ada rangsangan lain. Itu yang kita perlu perbaiki. Itu yang kita perlu kita lakukan. Baik, teman-teman sekalian. Dan sebagai yang terakhir juga adalah untuk jadi orang yang fokus, anda juga kena dapatkan tidur yang cukup. Banyak isu sebenarnya bila tidur tak cukup. Bila tidur terganggu, emosi terganggu, badan terganggu. So memang kita tidak akan dapat kualiti fokus yang baik. Jadi sebab itu kena jaga tidur. Tidur nampak macam simple, tapi it's very powerful sebenarnya bila kita, pengaruh dia sangat besar bila kita tak jaga tidur. Bahkan ada satu kajian, dia kata apa, bila tak cukup tidur, self-control kita kurang,
willpower kita juga akan drop. Okay, so itu sedikit sebanyak tentang fokus. Jadi insyaAllah tuan-tuan sekalian, jadi orang yang fokus dalam membuat kerja, bukan saja fokus kerja dunia, tetapi yang penting juga fokus dalam ibadah yang kita lakukan. InsyaAllah semoga kualitinya meningkat. Daripada saya Fazli Aziz, Assalamualaikum.